Lihat ini jadi ingat tempat saya kerja dulu di Kuta Bali, teman-teman. Ini art shop versi Jepang, teman-teman. Art shop. Homono ni mieru na ano neko. Honto. Mou mienai natta. Kakureteru. Lihat tuh. Ini toko oleh-olehnya di tempat ini. Tempat wisata pemandian air panas, dan disinilah dulu pertama kali saya bekerja, teman-teman. Cuman resortnya ada di atas gunung sana, jadi tidak kelihatan. Resortnya belok kanan. Resortnya di atas tidak kelihatan, teman-teman. Ini adalah pusat wisata air panas yang terkenal di Kansai. Dia namanya Arima Onsen, dan dia termasuk 10 besar, teman. Tekan. Nani kana? Top 10 na in Japan. Naka haiteru nda apa? Yume. Yume, so. Terus sangat terkenal di Jepang, teman-teman. Ini Arima Onsen. Wah. Turisnya fueru ne, papa. Wisatawannya sudah mulai bertambah, teman-teman. Lihat tuh, kayak ini. Kami ke sini bukan mau masuk ke onsen, tapi mau berendam air panas. Air di kaki Asinoyu. Mudah-mudahan dibuka ya. Ini kayak ini, teman-teman. Bagus. Ya pari yateru. Yateru. Oh, kiosketen na papa. Oh, yateru. Mau berendam air panas di sana, teman-teman. Rendam kaki. Kiosketen ni. Ini kayak baik kayak begini suasananya, teman-teman. Paling suka lihat bangunan-bangunan tua kayak ini, teman-teman. Ini dia tempat pemandian air panas yang bisa satu hari beberapa jam saja tanpa nginap, maksudnya. Yang ini.
dan suami dan anak-anak saya lagi berendam kaki di sana. Tuh di bawah sana juga ada artok, teman-teman. Biasanya di sini sangat ramai. Sampai jalan aja susah, teman-teman. Bahkan mobil lewat juga susah sekali. Saking banyak orang. Kalau ke tempat kayak ini ya berasa kayak saya lagi di luar kota, tapi ini padahal dekat sekali dari rumah, teman-teman. Dekat dari rumah, drive hanya kurang lebih 30 menitan. Tuh bagus kan? Ayo di sini siapa yang kangen sama suasana Jepang? Kalau liburan ke Jepang, kabarin ya, teman-teman. Ini arsopnya. Jadi teringat akan masa lalu saya bekerja di arsop. Arsop di Legian Kuta. Ini suasananya. Lucu ya. Dan disinilah tempat saya mengadu nasib pertama kali untuk mencari rezeki. Lagi hujan, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang satu hari nanti akan berlibur ke Jepang, khususnya di Osaka dan sekitarnya, saya sarankan untuk mencoba pemandian air panas di sini, teman-teman. Ini adalah toko yang biasa kami beli jajanan, teman-teman. Sayangnya sudah tutup. Ini adalah salah satu kue Jepang. Di dalamnya apa? Dia dikukus, teman-teman. Dalamnya kacang merah, teman-teman. Kalau jajanan Jepang banyak yang isiannya kacang merah, teman-teman, itu. Kalau di sini dia jualnya panas-panas, teman-teman. Kue yang dimakan panas. Nanti satu hari nanti kalau datang ke sini pas lagi buka saya ambil videonya ya, teman-teman.